Selamat siang, dengan Mbak Sita? Iya, ini siapa ya? Iya, saya dari jual-beli mebel bekas Putra Fajar. Saya dengar soal pemakaman Pak Dwi minggu lalu, dan kebetulan ayah saya juga temannya Pak Dwi. Ada urusan apa ya sama ayah saya? Iya, kami tertarik untuk membeli beberapa mebel milik almarhum Pak Dwi. Terutama koleksi kursi antiknya beliau. Kalau Anda ada waktu, mungkin kita bisa ketemuan? Mas ngerti nggak sih? Saya tuh masih dalam suasana berkabung. Bisa-bisanya Mas ngomongin barang-barang ayah saya? Punya perasaan gak sih? Maaf. Kalau gitu, saya bisa telepon Anda untuk minggu depannya lagi? Terserah. Telepon dari siapa sih? Tahu, orang Sinting kali. Yaudah, Mas. Mbak. Situ aja sih. Aduh, mampus. Mana hari ini gue berantakan banget lagi. Ini, Pak. Pagi, Mas. Pagi. Tiketnya satu, Pak. Dia tuh cowok. Udah setahun gue ngeliat dia, gak pernah bosen. Tetap aja cakep. Gue pengen kawinin dia suatu hari nanti. Woi Mbak, cepetan Mbak. Saya mau buru-buru nih. Iya, cepetan Mbak. Iya, Mas, maaf. Mana sih Mbak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kenapa sih? Duh, kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey.
Neng Sita, Bapak pikir siapa? Ini tumben kemari, magrib-magrib begini. Ini Pak, kontrakan Sita lampunya mati semua. Kayaknya ada yang konslet deh Pak. Oh, itu mah gampang. Ntar si Jamil yang ngebenerinnya. Mil, Jamil, Jamil. Kemana lagi tuh anak? Bentar, Mil. Neng Sita, ada apa Neng? Nyariin Bang Jamil ya? Jamil, ngomong itu yang sopan sama perempuan. Lagian tangan kotor begitu abis makan belum dicuci ya? Iya, Be, lupa. Tanggung, Be. Tanggung segala. Ini Jamil, kontrakan Neng Sita lampunya mati. Benerin ya? Beres, Be. Jamil ambil apa dulu di dalam, Be. Iya, cepet. Nesita, bentar ya. Nesita, si Jamil itu sampai segitu belum punya bini, apalagi pacar. Jadi sekali-sekali Nesita jalan-jalan ya sama Bang Jamil. Ya. Be, ini alatnya, Be. Iya, makanya telat banget loh. Udah cepet, kasihan lampunya mati. Ya. Ya, Nesita, kita jalan ya. Siapa? Be, bentar Be. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau ngajak saya? Sita, duduk, Sita. Ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa, Pak? Iya. Kamu dapat bonus tambahan. Maksud Bapak, bonus tambahan di luar tunjangan hari raya? Iya. Pasti ada syaratnya ya, Pak. Alah, sarannya gampang-gampang aja. Kamu gantiin teman-teman kamu sampai H-1. Ya, Bapak. Masa teman-teman saya boleh libur H-3? Saya enggak. Itu kan namanya enggak adil, Pak. Alah, Sita. Kamu tuh kan masih sendiri. Sudah enggak ada keluarga. Kampung yang kamu mudikin juga enggak ada. Justru kamu itu harus nolong teman kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kok Bapak jadi bawa-bawa masalah pribadi sih, Pak? Aduh, Sit. Kamu kan dapat bonus pribadi juga. Alah, tolong, Sit. Tolonglah, tolong. Nanti kamu akan bisa promosikan jadi pegawai teladan. Jadi pegawai teladan kan gak bikin gaji saya naik, Pak. Alah, gampang diatur lah. Saya. Maaf ya, selain keluarga dilarang masuk. Silakan tunggu. Suster, tolongin saya dong. Kalau bukan keluarga nggak bisa, Mbak. Maaf ya. Ya, padahal gue kan pengen nikahin dia suatu hari nanti. Gimana keadaannya, Dok? Saya boleh masuk? Kamu ini siapanya? Kamu bukan keluarganya, kan? Iya sih, Dok. Tapi saya... Dok, dia ini tunangannya pasien tadi. Oh, maaf kalau gitu. Saya nggak tahu masalahnya. Sekarang Mbak udah bisa lihat
dia udah dipindahkan ke bangsa. Mari. Iya, iya, dok. Mahmat, saya perlu menanyakan beberapa hal soal kejadian tadi siang. Pasti ibu mau menanyakan keadaan Reza, kan? Iya, iya dokter, bagaimana anak saya? Sampai saat ini Reza masih koma, tapi ada kemungkinan ia akan bangun dalam 1-10 hari ke depan. Apa betul dokter? Lama betul. Kalau itu tidak terjadi, baru kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kok lama ya? Tapi kok ini ada polisi segala? Saya di sini mau nanyain mbak ini. Kenapa dia harus ditanyain? Dia tunangannya Reza, Pak. Pak, tunangan Reza? Tunangan? Suster, kok suster bilang kalau saya tunangannya Reza sih? Loh, memangnya bukan? Bukan, Sus. Dia aja gak kenal saya. Loh, tapi kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu berniat untuk menikahi Reza. Duh, suster. Itu saya ngomong ke diri saya sendiri, Sus. Makanya lain kali kalau pengen ngomong sama diri sendiri, mendingan pakai hati. Jadi orang lain gak ngedengar. Ya sudah, saya permisi ya. Masih banyak pekerjaan. Oh, yang dirampok di hotel kemarin itu tunangan kamu. Aduh, Bapak tuh dengerin cerita saya gak sih, Pak? Ini semua tuh ada salah paham. Reza tuh gak kenal sama saya. Gimana kita bisa tunangan? Jadi kamu tuh belum punya tunangan? Ya belum lah, Pak. Wah, kalau begitu bisa dong. Bisa apa, Pak? Bisa bekerja sampai H-1 lebaran. Maksud saya begitu. Jadi lo sekarang jadi tunangan pura-pura orang yang koma? Bukan pura-pura. Dan ini juga bukan kemauan gue. Gue tuh udah terjebak. Semua keluarganya Reza nganggap gue itu tunangannya Reza beneran. Gue gak kebayang kalau sampai Reza sadar, apa jadinya ya gue? Oh, jadi cuman keluarganya Reza yang ngira lo itu tunangan dia? Semuanya. Ya, kecuali Rezanya sendiri. Aduh, hidup lo ribet juga ya, Pak. Hey, mungkin lo gak kenal gue siapa, tapi sebenarnya setiap pagi kita suka ketemu lo di halte busway. Kenalin, nama gue Sita. Kesini mau ngaku salah sama lo. Sebenarnya gue ini bukan tunangan lo. Ini semua gara-gara suster Ana. Maaf ya kalau semua keluarga lo nyangka kita udah tunangan. Ya gue sih senang-senang aja. Secara
gue suka sama lo. Tapi gue yakin pasti lo gak suka sama gue. Pokoknya lo tenang aja, gue bakal ceritain semua kesalahpahaman ini sama keluarga lo sebelum lo sadar dari koma. Ya. Kalau nggak ngomong, kapan lagi? Ntar Riza baru bangun lagi. Hei! Takut ya mau masuk? Ngerokok di sini, kamu temenin. Kalau orang di dalam tahu, pasti mereka ribut ya. Tapi kayak sebenarnya Sita kesini cuman mau bilang. Kakek tahu, kamu mau bilang kalau kamu bukan tunangan Reza kan? Iya kan? Kakek mah nggak kaget. Tapi kalau orang dalam tahu, mereka pasti ribut. Lah, kamu tahu sendiri kan, kalau mereka ribut kayak apa? Reza itu sudah lama nggak berhubungan sama kami. Dia sibuk sekali. Udah punya kehidupan sendiri. Dengan munculnya kamu sebagai tunangan Reza, kami senang sekali. Ya seolah-olah Reza itu kembali menjadi keluarga kami di sini melalui kamu. Kamu tinggal sendiri. Bukannya kakek mau ngajarin kamu bohong selamanya, tapi mungkin masalah ini lebih bagus jangan dibongkar sekarang. Kasihlah kami kesempatan bersenang-senang lebih lama. Sebagai gantinya, kamu boleh tinggal di sini bersama kami bersenang-senang semua. Gampang kan? Gimana? Sita? Tante? Pantesan lagi dengar sesuatu di depan, ternyata kamu. Udah lama? Lumayan, Tante. Ayo masuk. Kakek? Kakek ngerokok. Oh ya lupa, ini kan bulan puasa. Kakek lupa, kan tapi belum diapa-apain, baru dipegang kok. Kakek tuh gimana sih? Sita, kerja di mana? Di busway, Tante. Busway? Jadi kamu kenal sama Reza di busway? Iya, Nek. Reza kan punya mobil, apain pakai busway segala? Ribet, Pak. Soalnya kantornya Reza tuh kan nggak jauh dari apartemennya. Ngapain pakai mobil? Macet. Dia tuh mungkin pelit sama bensin. Justru Pak RZ itu peduli lingkungan. Kan dia polusi udara. Emang polusi si polisi. Jadi gimana? Ngapain juga? Udah, jangan ribut. Reza mau naik apa juga ke kantornya, itu urusannya dia. Buat apa kalau mobilnya nggak dipakai ya? Udah. Sit. Orang tuanya di mana? Di Jakarta juga? Ya. Orang tua saya udah nggak ada, Tante. Maksudnya udah meninggal gitu? Iya, Kek. Jadi saya tinggal sendirian di sini. Gitu. Tapi ada sih dari keluarga Mama, cuman dia tinggalnya nggak di sini, di luar Jawa gitu. Begitu. Jadi kamu sendirian ya? Terus kalau lagi puasa begini? Ya. Gimana nih? Ya biasa. Ya. Puasa ya kan. Sahur jam 3. Buka jam 6. Aduh, maksud Mama bukan itu, Pak. Gini. Maksud Mama, kan kita tuh buka puasanya di sini aja. Sering-sering kan banyak teman gitu. Nah, itu yang paling benar. Kakek setuju. Allah, kakek lamaan aja selalu disetujuin. Tapi bukan berarti kita setuju kakek ngerokok lagi. Apa? Tadi Mama lihat tuh, kakek ngerokok di luar. Tapi kan belum dinyalain. Sama aja, Kek. Ingat ya, nanti penyakit asmanya kambuh. Lagian Bapak ini udah tahu ngerokok itu nggak baik. Kok masih diterusin aja? Soalnya udah lama pengen nyobain. Penyakit. Bapak-bapak ibu, kapan kita makan ya? Sekarang ini udah mulai, ayo. Ayo, pindah lagi. Ya, jangan malu-malu makan ya.
Kamu tuh kebiasaan kalau mandi pintu nggak pernah dikunci. Ya lama mana Reno tahu kalau di rumah ada tamu segala. Makanya kalau pulang jangan suka malam-malam. Jadi kamu nggak tahu kalau ada tamu. Sita, maaf ya. Sit, kamu belum pernah ketemu sama Reno kan sebelumnya? Ini Reno, adiknya Reza. Ran, ini Sita, tunangan kakak kamu. Karena kemalaman, semalam mama suruh nginep di sini. Hah. Dia mah, tunangannya Reza. Reno? Tante, kayaknya saya harus pulang sekarang tante, seragam saya ketinggalan di rumah. Jadi saya langsung pulang, mau berangkat kerja soalnya. Ah, kalau begitu kebetulan, biar Reno aja yang nganter kamu ya. Om kan sudah ke kantor, jadi Reno yang nganter. Ma, Reno gak... Reno! Iya, iya. Ayo. Makasih ya udah nganterin gue. Lo kerja di sini? Iya. Jam berapa biasanya pulang? Jam 5. Emang kenapa? Pulang. Oke, thanks ya udah nganterin gue. Dadah Pipi. Dadah kakak. Hati-hati ya dukanya. Ya. Cari siapa, Mas? Enggak. Saya lagi nyari rumah teman. Mas tinggal di sini? Enggak sih. Saya yang punya kontrakan sini nih. Ngomong-ngomong, Mas nyari siapa? Terus yang dicariin namanya siapa? Sita. Siapa? Sita. Itu tenangan aja. Tunangan ayah, Sita namanya. Rumahnya no, yang paling pojok situ tuh. Itu rumahnya, calon bini ayah. Oh ya? Tunangannya mas? Oh ya, nama mas tadi siapa? Kenalkan, nama ayah Jamil bin Abdullah. Anaknya Pak Haji Abdul. Yang punya kontrakan sini nih, juragan kontrakan Pak Abdul. Semua orang tahu deh. Sama ayah, Jamil. Makasih ya. Jadi ini udah semuanya, Mbak? Iya sih, Mbak. Iya, Mbak. Saya Sita, tadi saya ditelepon untuk ambil barang-barangnya Reza di ruang 333. Sebentar ya, Mbak. Mbak, ini barang-barang Reza yang ditemukan di sakunya kemarin oleh polisi. Makasih ya, Mbak. Iya. Itu kan Reza. Kenapa? Lo kenal? Ya, iyalah. Dia kan teman main tenis saya. Oh,
Reza dirawat di rumah sakit ini? Iya. Sakit apa? Wah, jangan-jangan gara-gara bikin tato nih. Udah gue bilang sih, pakai bikin tato segala di punggung. Ikut-ikutan, kalau gue sih udah biasa. Dia sakit bukan gara-gara tato, tapi kecelakaan. Oh, gue kira. Oh yaudah deh, kalau gitu gue pergi dulu ya. Salam aja buat Reza, bilang dari Malik ya. Sendiri sih, maksudnya diem-diem. Bentar ya, bentar dulu biar gak sakit. Thank you ya. Sama-sama. Lo makan ginian? Apa nih? Makan kucing. Itu makanan buat pus-pus ya, buat pus-pus kucing. Di sini? Iya. Sejak kapan Reza suka sama kucing? Perasaan Reza nggak suka sama kucing deh. Kata siapa nih, lo lihat deh, pus. Emang nggak ada, udah deh. Orang dia benci sama kucing. Pus. Nah, tuh kan, nongol deh. Pus. Ya, mau makan ya? Nih kucing, dulu gue yang ngasih ke Reza. Lucu kan kucingnya? Sering lo kesini? Ya, lumayan. Pantes, udah dapat kunci cadangan segala. Di sini ada Sita. Iya, main mau berangkat sekarang. Iya, ketemu di sana ya.
Dari siapa? Dari Mama. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Naik mobilnya Reza aja. Yaudah yuk. Biasanya si Reza biasa parkir mobil di mana sih? Mampus gue. Mana gue tahu tuh mobil di mana? Lihat aja nggak pernah. Ini mana kuncinya? Investigasi gue. Udah gak usah dipikirin, jawab aja. Setelah itu baru dipikirin perlu investigasi atau enggak. Kelar. Hitam putih. Film favoritnya? Die Hard. Olahraga kesukaan Reza? Tenis. Klasik apa? Jazz apa? Siapa? Ya pokoknya jazz sama klasik aja. Ini ada apaan sih, Ren? Ngapain kamu gangguin Sita pakai nanya-nanya begitu? Reno akan jelasin semua kalau Sita jelasin dulu siapa calon suaminya. Maksud kamu Reza? Ya jelas dia tuh lagi koma. Bukan, Nek. Maksud Reno, Jamil bin Abdullah. Jamil bin Abdullah? Iya, kemarin Reno ngikutin Sita ke rumahnya. Dan Reno ketemu dengan orang yang namanya Jamil bin Abdullah. Katanya sih, anak yang punya kontrakan. Ngaku-ngaku, suaminya Sita. Reno, asal lo tau ya, semua gadis di kampung itu diakuin si Jamil itu sebagai calon istrinya. Dia tuh agak-agak begini. Lagian lo sih, mau aja dibagiin sama dia. Terus, lo ngapain ngikutin gue? Reno, kamu pikir Sita itu penjahat, hah? Pakai diikutin segala. Kamu gak percaya sama Sita ya? Aduh, sebenarnya ada apaan sih nih? Ribut melulu. Pokoknya gue gak akan percaya. Kalau lu tunangannya Reza. Kecuali lu bisa buktiin ke kita semua. Lu tahu sesuatu tentang Reza. Apapun itu. Gak bisa kan? Wah, jangan-jangan gara-gara bikin tato nih. Udah gue bilang sih, pakai bikin tato segala di punggung. Tato? Reza punya tato di punggungnya? Tato? Anak itu punya tindik aja gak pernah. Gak mungkin, masa anak baik-baik kayak gitu punya tato? Kamu jangan ngada-ngada deh. Kemajuan kayaknya tuh punya tato. Etabo. Ya tadi. Udah. Pokoknya, sekarang kita buktiin sama-sama. Kita ngecek sama-sama. Tahu semua bohong. Iya, sorry. Tak tunggu dong, Kak. Gue benar-benar minta maaf nih. Gue maafin. Ya kalau maafin kenapa muka lo cemberut kayak gitu? Gue tahu, mungkin lo tuh emang gak suka sama gue. Tapi paling gak kasih gue satu alasan kenapa lo curiga kalau gue bukan tunangan kakak lo. Oke, kalau lo gak mau jawab, gak apa-apa. Makasih ya udah nganterin gue. Gue ke dalam dulu, mau buka. Selamat
Eh, Bang Jamil, ada apa, Bang? Abang mau ngajak Neng Sita pergi jalan-jalan, Neng. Mau ya? Mau dong. Kemana, Bang? Nonton dangdutan, Neng. Dangdutan. Mantep dah. Kita nonton dangdutan di lapangan bola. Ada orkes baru, Neng. Mantep, Neng. Duh, maaf deh, Bang. Kayak gue gak minat deh pergi mana-mana. Sorry ya. Eh, Neng, bentar dulu dong. Kalau emang Neng kagak mau nonton dangdutan, gimana kalau kita jalan-jalan aja, Neng? Kan abang punya motor, dreng, dreng, dreng. Ntar kita nonton air tancap, cari angin, makanya dua-duaan, Neng. Mau ya? Mau dah. Aduh, Bang, sorry banget. Tapi Sita bener-bener emang gak pengen kemana-mana. Sita lagi nonton TV. Neng! Neng! Apaan sih lo? Siapa juga mau ajak lo jalan-jalan? Reno, sorry, tadi ini gue pikir orang lain. Sorry ya. Lo ngapain sih? Anterin kado. No, hadiah dari bokap gue buat pernikahan lo sama Reza. Wah, kayaknya barang itu nggak bisa ditaruh di sini. Gimana kalau kita taruhnya di apartemennya Reza? Halo. Lebarin dulu biar bisa lewat kursinya. Ya sabar, kan berat banget. Bentar lu, gua buka pintu lu. Ya elah, baru juga ngangkat sofa udah kecapean. Ya emang capek, berat bang. Gimana gak capek? Bawa aja kerjanya. Yuk. Ya, gak cukup. Diputar. Ini kebalik lagi nih. Aduh, berat banget. Bentar. Ngapain lagi sih? Ya udah pindahin. Lu dong, kan cowok, tenaga lebih kuat. Kamu kan deket dari situ. Ya lu dong, kan cowok. Ya udah bareng-bareng. Selamat nongkrong sendirian aja ya di sini. Lo tunggu aja sampai yang punya mobil pada datang semua. Gue jalan aja ya. Secara rumah gue deket gitu. Ya. Eh, tunggu. Gue ikut. Ikut kemana? Iya, ikut sekalian jalan. Kan Sarah. Nanti gue ntar lo pulang ke rumah naik taksi. Terus lo pulang sendiri. Mobil biar besok pagi aja gue ambil. Lagian mana gue tau nih dua mobil keluarnya kapan. Serah.
Kayak gue pernah denger deh, jual beli mebel bekas Putra Fajar. Tapi gimana ya? Itu bisnis keluarga lagi. Punya bokap gue. Ya, gue cuma ikut. Nama bokap gue Fajar. Dan beliau pengen banget semua anak-anaknya yang ngurusin, termasuk Bapak Reza. Cuman ya, gue tau sendiri, Reza paling gak suka kerja kayak gituan. Maunya ngendon aja di kantor. Tapi lo sendiri jual mebel-mebel bekas juga kan buatan lo? Enggak. Loh, terus kursi yang tadi lo kasih buat gue itu, bukannya itu lo yang bikin? Sebenarnya sih itu bisa sampingan gue. Bokap nggak tahu. Kadang-kadang gue sering dapat orderan mebel. Jadi ya bikin sendiri. Kenapa lo nggak coba bikin serius aja? Tadi gue lihat kayaknya kursi lo lumayan bagus. Buatannya halus, kualitasnya oke. Pasti kalau dijual harganya mahal tuh. Ya kalau gue bikin mebel, siapa yang ngurusin usaha keluarga? Reza nggak mau. Vivi masih kecil. Lagian bokap gue juga ada usaha lain yang diurusin. Gimana kalau lo cari orang aja? Ya, ini kan bisnis keluarga. Ya bokap gue maunya semua keluarga yang ngurusin, ya anak-anaknya. Cuman gue punya siang anangan. Pengen banget satu hari nanti gue punya usaha pembuatan mebel sendiri. Tapi nanti, belum sekarang. Lo sendiri udah lama cerita jadi petugas busway. Sialan lo, enak aja. Sejak kapan gue cerita jadi penjaga busway? Enggak lah. Nah, terus? Sebenarnya sih cita-cita gue dari dulu sih pengen jadi dokter. Sampai SMA juga gue masih kepikiran kayak gitu. Nah, terus? Terus lah nyokap gue meninggal dan bokap gue sakit. Gue sadar kalau sekolah kedokteran tuh mahal banget. Uang sebagian habis karena ngobatin bokap gue. Ya, jadi gue kursus terus kerja deh. Setelah dari situ, cita-cita gue jadi berubah. Gue pengen banget ngumpulin duit sebanyak-banyaknya untuk ngobatin bokap gue. Sayang, bokap gue keburu meninggal. Terus, cita-cita lu berubah lagi dong? Ya, iya sih. Kedengerannya agak-agak muluk, cuman gue pengen banget suatu hari nanti gue pergi ke Hawaii. Hawaii? Kenapa sih ketawa terus? Ada yang aneh? Ya enggak. Cuman ya lucu aja. Lonjakannya cukup jauh. Ada menjadi dokter, sekarang pengen jadi turis mancanegara. Ada ya, ayo. Tumben pagi-pagi kesini. Iya. Sekalian nengokin Reza sebelum kerja. Lagi main kartu ya? Iya. Tapi main sendiri. Anggap aja lagi main berdua. Itu ide nyokap gue. Makanya disuruh pakai baju kayak gitu. Emang anak aneh. Gue udah telat nih. Gue berangkat kerja dulu ya. Tadi cuma nengokin Reza sebentar doang kok. Gue anterin deh. Tapi Reza gimana? Ada gak ada gue, tetep aja deh tidur. Ntar gue tinggalin kartu deh, biar ada temennya. Lagian, nyokap gue bentar lagi datang kok. Oke. Main sendiri ya. Makasih ya udah nganterin gue. Oh iya, nyokap aja buka puasa bareng lagi nanti. Jam 5 sore, kecepet di sini ya. Oke.
Yaudah, hati-hati. Cie, siapa tuh? Tunangan lo ya, Tak? Siapa itu namanya? Reza. Ah, Reza. Itu Reno, adanya Reza. Jadi, lo itu tunangannya Reza? Siapa yang tunangan? Sekaligus pacar adiknya Reza? Aduh, siapa yang pacaran sih? Ngaco. Gila lo ya, Tak? Masa kakak beradik lu sikat semua? Pak, kapan nih kita mau belanja lebaran? Ya terserah mama aja kapan maunya. Kalau bisa sih secepatnya, soalnya kalau udah mau deket lebaran, rame, ya, mama suka pusing. Betul. Nenek iya, juga kepengen baju kurungnya yang putih biar kembaran sama kakek. Putih lagi, bosen dong dari zaman baheula sampai sekarang. Masa nggak ganti-ganti warnanya? Tapi kan putih itu tanda suci, kek. Kek, putih itu tandanya terakhir kembali. Suci dari dosa gitu. Tapi kakek tidak mau terlahir kembali. Itu artinya cepet mati. Itu kan cuma kiasan aja, Pak. Maksudnya ya udah nanti beli warna yang lain aja. Hijau biar sama warna saya. Samaan sama kamu. No way. Daripada samaan mending kembali ke putih pilihan nenek, ya kan? Enggak. Oke. Pasti deh, asmanya kambuh nih. Rokok mulu sih, kayak dibilang. Kayaknya nggak seperti biasanya deh. Serius nih? Iya. Rumah sakit aja. Ren? Reno? Ella? Ren? Lupa kalau masih ada Sita. Ren, mama ke rumah sakit dulu ya, antar kakek ya. Emang kakek kenapa, Tante? Penyakitnya kambuh, tapi nggak apa-apa, ntar juga sembuh. Ren? Nanti kamu antar Sita pulang ya. Kamu kalau mau tarawih dulu, tapi tetap antar Sita pulang ya. Iya, Ma. Tapi perlu nggak Reno nyusul ke rumah sakit nanti? Nggak usah. Kamu kan tahu kakek kan? Ya udah, Mama pergi dulu ya. Sita, Tante pergi ya. Iya, Tante. Hati-hati. Hati-hati, Ma. Mau ikut tarawih nggak? Iya, deh. Ya. Iya, 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 kamu ini hari ini. Iya, benar-benar betul. Ya. Mana ya HP Mama? Tolong kamu ya, pegangin ya, saya. Ya. Halo, Sita. Sit, nanti sore kamu bisa ke rumah sakit nggak sayang? Iya, nanti biar Renang jemput kamu, ya. Udah, nggak apa-apa. Nanti Tante suruh Reno jemput kamu jam 3 di rumah ya. Iya. Dadah. Ya udah, beli. Banyak mana Mas? Mas. Ini mau dibeli. Dia masih kom. Wah, bodoh. Yuk. Hai. Neng Sita. Rapi bener, Neng. Mau jalan-jalan ame pacarnya, ye. Kok bete gitu sih, Neng? Abang itu gak maksud nyangguin Neng. Nih, lihat ya. Ini sayang. Sekarang udah punya pacar, Neng. Nih, paling cakep, Neng. Oh ya, Mas.
Mas tenang aja. Sekarang saya sudah bisa ngelupain Neng Sita. Sekarang saya lebih bahagia. Udah punya pacar dong, ya nggak Neng? Makanya Mas sekarang kudu bisa ngebahagiain Neng Sita kayak saya nih sama pacar saya. Oke Mas, kita tinggal dulu. Kita mau jalan-jalan ke mall. Deh. Lihat nih, mama udah gak sabar lu lihat nih. Lihat, bagus banget. Ah, kakek juga, nih, mau coba dulu ya. Yes. Buat Reza, buat Sita. Nenek juga mau nyobain. Terus ini? Kamu kan di tempatnya kakek tadi, coba dulu sana. Iya. Bagus ya. Sit, Sita. Sit sini deh. Nih, tante mau kamu coba ini. Nanti ditinggal loh, keliling sama yang lainnya. Ayo, kakek nggak bisa pergi kalau nggak pakai yang itu. Ayo, ayo semuanya bantu dong cari sendalnya kakek. Ini gimana? Reno! Ya? Apa sih? Bantu dong cari! Ya, ntar lagi cari. Semua, dengerin, udah pada kumpul tuh, mau ditinggal, cepetan dong, ayo. Jalannya jauh kenapa? Nanti itu kenapa lagi? Apa sih? Itu sekarang udah gede. Ya emang gue kenapa? Lu tuh lagi hamil. Ntar lu kandung lu kenapa-kenapa gimana?
triple. Nah, gue punya flash. Gue menang. Tapi kayaknya cuman main kartu doang gue bisa menang dari lo. Sejak dari SD sampai kuliah, lo selalu jadi nomor satu. Anak teladan, pinter, punya pekerjaan bagus. Nah gue kebanyakan bolos untuk punya track record yang sama kayak lo. Tapi gue gak pernah iri. Sama sekali gue gak pernah iri. Ya karena lo lebih baik dari gue. Dan lo pantas terima semua yang terbaik. Cuma kali ini gue benar-benar iri sama lo. Gue cuma takut satu hari nanti lo bangun, lo punya seseorang yang bisa ngebahagiain lo seumur hidup. Padahal gue yakin gue juga bisa bahagia seumur hidup dengan dia. Kelas lagi. Hati-hati kamu makan tuh santannya kuning warnanya. Ya iyalah, Nek. Mana ada santan warna merah, Nek. Nek, ini ada-ada aja. Yuk. Bah, makan, Bah. Om, tante. Iya kan, tapi kan akhirnya gak terjadi seperti itu. Pagi Reza. Selamat Idul Fitri ya. Sayang ya, sampai hari Lebaran kamu belum bangun-bangun juga. Pasien Reza nomor kamar 333. Ada apa ya? Sendiri suruh si Tang rahasiain. Sekarang kalau udah kebablasan kayak gini gimana coba? Aduh kek, please bantu Cita ya. Ya. Ya, tenang. Tenang, tenang aja. Ya, ya, ya. Loh, kek, Cita. Ngapain masih di sini? Enggak, enggak apa-apa. Ya udah, yuk.
Bapak. Biasanya pasien yang baru bangun dari koma butuh beberapa lama untuk mendapatkan kembali ingatannya. Nanti dia juga boleh sendiri untuk mengingat semuanya. Sir, sabar ya. Ya, sebentar. Kakek, tadi aja giliran dibutuhin, kabur. Sekarang kakek ngapain di sini? Jangan marah-marah gitu dong, tak. Ntar cepet tua. Kakek boleh masuk nggak nih? Udah. Kakek minta maaf. Ya udahlah, kek. Lagian, Sita juga udah capek ngebohong terus. Besok Sita bakal ngakuin semuanya. Jangan. Loh. Emangnya kenapa, kek? Sita bakal tanggung sendiri kok semuanya. Kakek nggak usah khawatir. Tapi, kamu kan suka sama Reza. Maksud kakek sebenarnya, sudah lama kan kamu senang sama Reza? Kakek tau dari mana? Kalau nggak suka, mana ada orang yang mau mengerjakan hal seperti ini tanpa imbalan seperti kamu itu. Terus, maksud kakek? Begini, kalau kamu bisa membuat Reza suka sama kamu, masalah ini jangan dibongkar. Kamu benar-benar bisa langsung tunangan sama dia. Kamu aman, kakek aman, semua seneng. Gimana? Setuju nggak? Jadi maksudnya gimana, kek? Tenang aja. Soal Reza, urusan kakek. Kakek sudah punya rencana. Tanggal lahir 1 April 1982. Nomor KTP 010-484-001-233. Tuh kan, benar. Nomor rekening 024-55-594. IPK waktu kuliah 3,95. Kek, perasaan Reza ingat semua, kek. Tapi kenapa cuma Sita yang enggak ya, kek? Karena mungkin hubungan kamu sama dia itu soal hati, bukan soal pikiran. Benar juga sih, kek. Tapi masa sih, kek, kalau benar Sita itu tunangan Reza, masa enggak ada satupun yang ingat, kek? Dibilangin enggak denger ya. Yang didengerin itu tuh hati kamu, bukan otak kamu. Sita, ayo. Ya masuk. Kek, Reza, gimana? Udah mending gak sakitnya? Ya, lumayan lah. Kata nyokap lo suka sama kue brownies. Nih, gue bikinin. Gak tau deh lo suka atau enggak. Makasih ya. Ya udah kalau gitu. Gue berangkat kerja dulu ya. Ntar sore gue balik lagi ke sini. Lu mau nitip sesuatu? Ah, enggak. Nggak usah repot-repot. Lu kesini aja, gue udah seneng kok. Oke. Gue pergi ya. Sikai. Kek, diperhatiin. Cantik juga, kek, ya. Emang cantik dia. Enak sekali. Cobain dong, kamu ngambil dong. Enak ya? Iya, kek, bener. Enak banget, kek. Orang yang bikin kue seenak ini, yang cantiknya sebegitu, yang baik dan perhatiannya kayak tadi,
Cuman orang bego yang mikir dua kali untuk ngawinin dia. Setelah kenal Sita, kita semua langsung suka sama dia. Orangnya baik, tulus, bijaksana. Bahkan kakek mikir dia tuh terlalu baik buat kamu, Sa. Makanya, selagi ada kesempatan, jangan sampai Sita itu lepas dari tangan kamu. Yang rugi bukan kamu, tapi kita semua. Kalau kehilangan orang seperti dia, nggak peduli kamu ingat atau tidak, yang pasti kesempatan itu nggak bakalan datang dua kali, Sa. Si Reza minta suruh ditinggal sendirian. Ya udah, gue balik. Wah, berarti gue datang di saat nggak tepat dong. Justru kayaknya dia lagi nungguin lo. Ya udah ya, gue balik duluan. Kesukaan lo, kata nyokap lo, lo suka banget sama cheesecake. Makasih ya, Ta. Ta, sorry ya, gue gak bisa ingat soal kita berdua. Gak apa-apa kok. Bagi gue yang paling penting, lo sadar dan lo cepet sembuh. Oh iya, katanya besok lo udah bisa pulang. Iya. Setelah gue bangun dari koma, gue baru sadar. Gue udah banyak ngebuang-buang waktu gue dengan hal yang gak penting. Sementara gue gak bisa meluangkan waktu gue untuk hal yang penting, seperti keluarga. Nikah sama gue? Tolongin gue ya, Ta. Tolongin gue untuk mendapatkan keluarga gue kembali. Soalnya mereka bisa menerima gue balik hanya lewat lu. Cicilan lagi.
Gue sih pengennya jasnya warna putih, tapi dibeliin yang hitam. Oh ya, cincin kawin gue sama lo kan? Udah tenang, semuanya aman. Ngapain sih lo mikirin cincin sama pakaian? Mending lo mikirin tuh Sita. Emang Sita kenapa? Ya mikir dong lo. Bisa gak lo ngebahagiain dia? Jangan lo perlakuin dia kayak cewek-cewek lo yang lain. Dia tuh beda. Awas kalau nyakitin dia. Ya elah Ren, kenapa lo yang sibuk mikirin dia? Kan yang kawin Sita gue. Ada-ada aja lo. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Reza Bahtiar bin Fajar Bahtiar dengan Sinta Dewi binti Gunawan Santoso dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Sita. Maaf. Saya gak bisa meneruskan pernikahan ini. Reza, maafin gue ya. Gue gak bisa nikah sama lo. Jalan pikiran kamu. Kamu kan suka sama Reza. Terus apa yang salah sama anak Om? Hah? Maafin Sita, Om. Ini semua salah Sita. Sita emang udah jatuh cinta sama anak Om. Tapi bukan anak Om yang bernama Reza. Sita udah jatuh cinta sama anakku. Anak Om yang lain. Yaitu Reno. Reno! Kamu berani-beraninya mengganggu calon kakak ipar kamu. Hah? Apa yang kamu lakukan sampai seperti ini? Apa? Hah? Om, Om. Ini semua bukan salah Reno, Om. Ini semua salah Sita, Sita yang salah, Om. Kenapa? Lo kan tunangan gue. Ini dia masalahnya. Sebenarnya gue ini bukan tunangan lo, Zah. Gue tahu lo karena lo selalu naik busway dari tempat gue kerja. Dan suatu hari tiba-tiba lo kecelakaan. Waktu gue bawa lo ke rumah sakit, ada kesalahpahaman antara gue dan suster. Dan dari situ semua orang nyangka kalau gue ini tunangan lo. Kalau gue bukan tunangan lo, Zat. Gue cuma bisa bilang, maafin gue ya, Zat. Sebenarnya Sita udah pengen ceritain ini semua dari awal. Sita gak berani. Sita takut. Karena kalian udah baik banget sama Sita. Dan Sita gak pernah rasain ada dalam keluarga yang seramai dan sebesar ini. Sita takut kehilangan kalian semua. Kenapa lo gak ngomong dari dulu? Hmm.
pagi, Pak. Kemana aja kamu semalaman gak pulang? Dari bengkel, Pak. Ada pesanan satu set meja makan dari Kayu Jati. Kerja sambilan itu kan tidak perlu membuat kamu sampai begadang tiap malam, dong. Ya, sebenarnya sih ini kerja sambilan buat Reno, kok, Pak. Cuman, Reno memang pengen serius kerja di bengkel kayu. Karena cuman ini yang benar-benar Reno suka dan Reno kuasain, Pak. Sembari... Reno pengen nyari tempat tinggal sendiri, Pak. Kamu mau berhenti dari usaha kita? Ren? Reno? Kamu sudah pulang? Udah, Ma. Papa nggak bisa buat apa-apa. Kalau memang itu keinginan kamu. Tapi tolong, jangan bilang dulu sama Mama, oke? Iya, Pa. Tadi Reza telepon. Katanya dia mau pulang malam ini. Pulang kemana? Ya pulang ke sini lah, Pak. Papanya ada-ada aja. Ren, Mama kemarin lihat Sita. Tapi dia nggak lihat Mama. Mama lagi di halte busway mau ke Blok M. Tuh anak kayaknya kurusan, mukanya juga pucat. Kayaknya dia lagi sakit deh. Rukunya dong, atuh dong. Ya ini, nggak. Terkelas semuanya kamu, Reno lagi disalahin. Ya, kamu ngelamun itu nggak bakalan yang kita pengen tiba-tiba muncul. Alah, emang kakek tahu Reno ngelamun apaan? Ya tahu lah. Paling-paling ngelamun Sita kan? Bukan cuma kamu, kakek, dan mungkin seisi rumah di sini belakangan ini pada ngelamunin Sita. Reno, ah? Kamu ini kalau soal perempuan sama-sama begonya dengan Reza. Kakek apaan sih? Ren, kalau soal marah, semua orang juga marah. Tapi mereka itu tidak semenderita seperti kamu kehilangan Sita. Kalau kamu kerjaannya marah, kesel, kecewa, kamu bakal kehilangan kesempatan untuk bahagia. Keren dong, boleh minta satu ya? Enggak. Satu aja. Enggak. Laporin Mama deh. Ma! Enggak. Ma! Enggak. Enggak. Kalau beli pakai cincin, bisa. Tergantung. Buat beli apa, dan pakai cincin apa. Kalau beli hati lo, pakai cincin apa lagi?